Calon istri Kaisar mengharap Erina Gudono sudah menyiapkan paket hampers khusus bridesmaid atau para pengiring pengantin untuk acara pernikahannya. Mantan finalis Putri Indonesia 2022 itu memesannya dari sebuah UMKM asal Kabupaten Sleman, Yogyakarta, bernama Priska Nara Atelier. Hampers itu telah dibagikan oleh Erina kepada rekan finalis Putri Indonesia tahun 2022 serta para sahabatnya. Erina memberikan kotak hampers berwarna hijau dengan tulisan The Wedding of Erina and Kaisar, berisi gelas transparan dengan ukiran cantik, teh rosella, dan diffuser parfum wangi mawar yang diracik sendiri. Terdapat isi lain juga yang ditambahkan oleh Erina Gudono ke dalam kotak tersebut, yakni kain batik yang akan digunakan para bridesmaids saat acara pernikahan besok. Mbak Erina ini punya, apa ya bisa dibilang ya, order tersendiri nih, pindiknya mau isi kompleks apa? Kalau dari Mbak Erina aja sendiri, yang paling disuruh, bisa dipakai lagi sama teman-temannya, sudah hanya saya punya penawaran, alhamdulillahnya langsung bisa dipakai. Oke, pada intinya harus yang useful gitu ya, biar bisa dibawa pulang berguna lagi gitu. Nah, item-item apa aja nih, Mbak? Nanti kita bisa lihat barang-barang kali ya. Oke, langsung antar ya. Kalau boxnya sendiri seperti ini, dari Mbak Erinanya itu pengennya simple aja. Cuma gimana caranya kamu mengemas tetap elegan, juga seperti itu kan. Nah, kalau untuk isiannya itu sebenarnya ada kain. Cuma kan kalau untuk kainnya itu udah diberikan ke para penerima teman-temannya kan. Oke, oke. Indonesia sama teman-temannya Mbak Erina sendiri sahabatnya. Nah, jadi ini tinggal yang dari kami nih di dalam sini. Itu ada parfum sama diffuser. Terus ini ada hibiscus sedikit tuh. Sama ini gelas, jadi semuanya bisa dipakai lagi. Oke, nah ada pesanan khusus nggak sih? Oke, ini harus ada di box ini apa kira-kira? Kalau dari Mbak Erina nggak ada. Soalnya dari Mbak Erina cuma pasrah ke kita, pokoknya gimana caranya yang di dalam itu semuanya nggak ada. Jadi semuanya bisa dipakai. Oke, nah berapa lama ini persiapan untuk membuat semua ini, Mbak? Nah, harusnya ada kain gitu tadi ya, dan apa namanya souvenir yang cantik ini berapa lama nih? Kalau untuk persiapannya itu sebenarnya dari Agustus awal, itu Agustus awal saya bikin penawarannya. Cuma kendalanya itu desainer kami ternyata sama, jadi harus tunggu dulu desain undangannya itu. Terima kasih.